Oke guys, untuk video kali ini saya akan membuat video tentang menyerbukkan buah naga. Ini adalah bunga dari buah naga itu. Ini bunganya, ini bunga jantan, dan ini adalah bunga betinanya. Sementara ini batangnya, dan di bawah sini itu adalah bakal buahnya guys. Nah, perlu diketahui buah naga ini kalau tidak diserbukkan seperti ini, dia tidak akan tumbuh menjadi besar buahnya. Dia akan menjadi kecil. Kalau diserbukkan, dia akan menjadi besar. Satu biji satu buahnya itu bisa seberat 1 kilo kurang. Bahkan bisa mencapai 1 kilo. Tetapi kalau tidak diserbukkan, maka buahnya akan jadi kecil paling 25 on, 1/4 kilo kalau dalam bahasa kitanya. Oke guys, mengapa buah naga ini perlu diserbukkan? Seperti yang kita lihat, kita saksikan bahwa bunga jantan untuk menyerbuk bunga betina ini dia lebih rendah dibanding bunga betinanya, sementara serbuknya di bawah. Tentu saja kalau tanpa bantuan penyerbukan, dia tidak bisa mencapai ke sini. Sementara pada malam hari ini, buah naga ini berkembangnya pada malam hari, sehingga kumbang-kumbang tidak ada kalau pada malam hari ini. Kalau pada malam hari maksudnya. Jadi makanya buah naga itu perlu bantuan penyerbukan secara manual. Oke, langsung saja seperti ini guys. Kita ambil serbuk sarinya ini. Yang ini. Nih guys, kita siramkan ke sini guys. Nah, ambil terus. Terus kita siramkan ke bunga betinanya. Terus kita ambil seperti ini guys. Sampai banyak guys. Terus. Nah, seperti ini. Terus kita ambil, kita serbukkan, kita siramkan ke sini. Lihat guys, nah itu sudah ada guys, ini serbuknya yang menempel pada bunga betinanya ini. Perhatikan, terus sampai sebanyak-banyak ya guys. Saya juga ini ya guys, yang jatuh-jatuh ini kita cabut. Patahkan, kita siramkan juga sini. Nah guys, siramkan, terus kita ambil lagi sampai sebanyak-banyaknya. Terus saya rasa udah cukup guys. Wangi juga baunya ya, buah naga ini guys. Sebenarnya sayang dia mekarnya pada malam hari. Kalau pada siang hari pasti kumbang-kumbang pada datang nih. Oke guys, demikian cara menyerbukkan buah naganya. Dan perlu kita ingat, setelah penyerbukan ini satu bulan yang akan datang, maka buahnya ini kalau tidak mengalami kebusukan pasti akan masak guys. Tepat satu bulan biasanya guys. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.